Kejohanan olahraga Grand Prix GP Malaysia, pemenang pingat Kaunsel Sukan Si 2019, Kyuni Ting Kong Ni, mencuri tumpuan pada hari terakhir selepas melakar rekod baru kebangsaan dalam acara lempar cakera wanita. Kyuni membuat lemparan sejauh 48.56 meter dalam aksi berlangsung di Stadium Mini MSN di Bukit Jalil. Rekod dituai Kyuni itu sekaligus memadam rekod milik atlet Johor Connie Chow Kan Ni dengan catatan 47.91 meter yang dilakar pada Temasya Sukan Si 2017. Lemparan sejauh 48.56 meter diraih anak jati Sarawak itu jelas membuktikan dirinya semakin konsisten berbanding keputusan pernah dicatatnya pada Sukan Si 2 tahun lalu iaitu 45.28 meter. Sementara itu, Connie Chow dan atlet dari Negeri Sembilan, Yap Jing Zan, masing-masing meraih perak dan kaunsa. Hari ini macam roller coaster sebab result tu yang masa tunggu result tu official result is nervous and the kali ni memang sangat penting untuk saya dengan coach saya. Because we have our plan for training and the game, what we are going to do. So I'm so happy and finally I did it, the national record, and I break it. Catatan peribadi terbaik pernah dilakar atlet berusia 24 tahun itu adalah pada Kejohanan Olahraga Kesatuan Olahraga Malaysia KOM 2019 dengan 46.51 meter. Sementara itu, jago lari berpagar negara Rezam Shah Wan Sofian meraih emas dalam acara larian berpagar 110 meter selepas mencatat keputusan 14.50 saat. Biarpun tepati ramalan menjuarai acara tersebut, atlet berusia 33 tahun itu bagaimanapun akui masih belum berada di tahap terbaik susulan kecederaan dialami dalam kejohanan sama 2 tahun lalu. Saya tidak bagi full gas because it's my first competition. Saya still mencari superior. Macam tadi saya lari pun first hurdle saya tidak bagus, first enter tidak bagus, after pagar keempat, kelima, keenam baru rasa bagus, and then saya slow down sikit because yalah macam first competition saya mau saya redeem sikit lah. Manakala dalam acara 400 meter, atlet muda Selangor Muhammad Ilham Suhaimi merangkul emas dengan catatan 49.06 saat sekaligus mengejutkan bekas Raja Pecut Asia Tenggara Khairul Hafiz Jantan yang sekadar menamatkan kedudukan di tempat ke-8. Dan pada saya, Alhamdulillah, ada beberapa pencapaian yang sangat baik dan juga dapat dinilai lah, sama ada prestasinya menurun atau tidak. Ini merupakan satu benchmark lah, sebagai satu aras, tanda aras untuk menentukan apakah sepatutnya dilakukan sesungguhnya bagi kejohanan yang akan datang.